Berikut adalah klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat hingga hari Rabu 16 November 2022. Kabupaten Bekasi masih memimpin urutan pertama dengan 78 emas, 65 perak, 66 perunggu, total 209 medali. Peringkat kedua Kabupaten Bogor dengan 67 emas, 52 perak, 66 perunggu, total 185 medali. Peringkat ketiga Kota Bandung dengan 60 emas, 53 perak, 72 perunggu, total 185 medali. Peringkat keempat Kota Bogor dengan 44 emas, 34 perak, 37 perunggu, total 115 medali. Peringkat kelima Kabupaten Bandung dengan 41 emas, 32 perak, 40 perunggu, total 113 medali. 6 Kota Bekasi dengan 40 emas, 33 perak, 58 perunggu, total 131 medali. 7 Kabupaten Subang, 33 emas, 22 perak, 29 perunggu, total 84 medali. 8 Kabupaten Bandung Barat, 22 emas, 36 perak, 51 perunggu, total 109 medali. Kabupaten Karawang, 18 emas, 13 perak, 29 perunggu, total 157 medali. Kabupaten Ciamis, 17 emas, 15 perak, 15 perunggu, total 47 medali. 11 Kabupaten Purwakarta, 9 emas, 16 perak, 15 perunggu, total 40 medali. 12 Kabupaten Sukabumi, 9 emas, 10 perak, 15 perunggu, total 34 medali. 13 Kabupaten Garut, 9 emas, 6 perak, 14 perunggu, total 29 medali. 14 Kabupaten Tasikmalaya, 8 perak, 8 emas, 6 perak, 15 perunggu, total 29 medali. 15 Kota Depok, 7 emas, 19 perak, 22 perunggu, total 48 medali. Peringkat 16 Kota Cimahi, 6 emas, 16 perak, 11 perunggu, total 33 medali. 17 Kabupaten Indramayu, 6 emas, 5 perak, 17 perunggu, total 28 medali. 18 Kabupaten Kuningan, 4 emas, 14 perak, 12 perunggu, total 30 medali. 19 Kabupaten Sumedang, 4 emas, 9 perak, 9 perunggu, total 29 medali. 20 Kabupaten Cirebon, 4 emas, 5 perak, 25 perunggu, total 34 medali. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.